Malam-malam gini aku lagi di luar, tapi nggak malam banget sih. Ini masih jam berapa? 6:30. Ini lagi cari makan nasi buat buka puasa. Tadi aku sempat makan yang makan ringan kan, takjil gitu. Ini sih dulu sebelum makan yang berat-berat. Aku barusan pesen nih guys. Barusan pesen di sini. Kalau di sini tuh di Jepang tuh pesennya lewat kayak gini. Kalau yang di restoran ya kebanyakan pakai tab kayak gini. Nah, ini menariknya di restoran ini tuh yang bawa makanannya ke sini itu tuh bukan orang guys, tapi robot. Ya udah guys, karena aku udah pesen, kita tunggu aja robotnya datang. A few moments later. Two hours later. Kita tunggu pesanannya datang, tapi lama. Aku perlu lapar. Mau nunjukin kalian suasananya di restoran sini. Aku tunjukin dari barnya. Di sini tuh ya guys, kalau mau minum bisa sepuasnya. Terus ngambil sendiri di sana. Si robotnya itu lagi cari jalan buat menuju ke barnya lagi. Ini makanannya aku udah datang. Nah ini guys tuh, jadi dia tuh datang sendiri gitu, udah di setting sama orangnya, nomor berapa, meja berapa gitu, dia datang sendiri gitu. Praktis kan, gimana kalau di negara kita ada nggak sih kayak gini? Coba kalian komen di bawah ya biar aku tahu, soalnya aku kan hidupnya di desa kan, jadi nggak tahu di Indonesia tuh ada apa nggak kayak gini gitu. Coba sharing ke komen. Aku mau coba makan iya dulu ya guys ya. Ini aku tuh pesen ayam nasi sama ini. Makan dulu guys. Aku sukanya di kafe ini apa ya, kafe kah atau restoran kah, nggak tahu. Aku sukanya di tempat ini walaupun agak jauh. Ini tuh makanannya tuh pasti anget, panas, anget kayak pres itu. Ini loh juicy banget kan ayamnya tuh, juicy banget. Nah ininya tuh kayak apa sih, mayones. Ini kentang, tapi kentangnya belum kering. Nah, kalau ini tuh jagung sama kayak kacang polong. Masih kemebul, masih berkuat. Masih ada asapnya. Enak.
ayamnya matang dengan sempurna, guys. Itu harganya sekitar kalau dirupiahin 100 ribuan lah, 130 ribuan. Untuk sausnya aku suka banget. Sausnya ini. Ayamnya tuh ya garing sempurna, guys, tuh masih netes-netes airnya, juicy banget. Kulitnya tuh merata banget matangnya. Aku yang dulunya nggak suka kulit, sekarang jadi suka kulit dong. Aku mau di sini dulu, nanti kita lanjut ngobrol lagi, oke? Kerja lagi. Udah jam 8. Aku mau pulang, takutnya kemalaman gak dapat kereta. Ini sih padahal aku cuma keluar deket sih, dari tempat apa tuh ke sini itu paling 15 menitan. Ini tuh di Kobura Station. Kalian senpai-senpai yang kerjanya di Kobura, ayo main yuk, main bareng. Kita bisa ketemu di Kobura, bisa main bareng. Oke, guys, kalian yang udah nonton video aku, jangan lupa di like, subscribe, komen juga di bawah. Makasih udah nonton video aku juga sampai selesai. Jangan lupa tonton video aku yang sebelumnya juga ya, guys. Sampai jumpa di arigatou gozaimashita. Thank you.